Baik teman-teman, hari ini saya akan melakukan perjalanan untuk melihat sekitar atau kondisi selama masa PPKM. Oke, ikuti saya terus untuk jangan sampai ketinggalan. Oke teman-teman, hari ini saya berada di pasar yang ada di kota saya. Pasar ini terletak di pusat kota, jadi di tengah-tengah itu teman-teman. Kalau kita lihat dari petanya, yang saya ingin tunjukkan di sini adalah pasar setelah melewati masa PPKM atau masa pandemi hari-hari ini. Nah, penampakan pasarnya. Jadi para pedagang-pedagang juga masih beroperasi, para becak juga. Nanti saya akan coba berkeliling ya untuk melihat area dari pasar ini. Ayo ikuti. Ikuti saya untuk melihat keadaan pasar di masa pandemi ini. Saya akan ke sana. Jalannya cukup rusak. Ya, lumayan ramai hari ini, teman-teman. Inilah keadaan pasar. Pasarnya juga ramai. Pembeli dan penjual masih tetap beroperasi ya. Ya, inilah keadaan pasarnya. Masih bisa beraktivitas sampai pada hari ini. Jadi kalau kita lihat ya, masyarakat yang ada di sini ya tetap beraktivitas, tetap bisa menghasilkan walaupun di masa pandemi, tapi juga selalu ikuti protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah dengan memakai masker. Nah, inilah suasana pasar. Ini ramai walaupun mendung. Antusias dari masyarakat juga masih ada. Pasar ini juga cukup ramai teman-teman karena panjang ya rutenya. Sampai-sampai penjual juga ada di sekitar jalan-jalan. Ini juga ada tanaman bunga, sepertinya baru ini. Telur juga ada di sini. Ya, cukup ramai lah. Jadi jalannya sana sampai sana, sampai arah sana. Oke, sekian dulu teman-teman untuk konten kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar saya dapat bisa membuat konten selanjutnya. Terima kasih.